Halo semuanya, kembali ke South Indonesia. Gue Artes atau bisa dipanggil Diangat. Sekali ini gue pingin jadi manusia pengguna pistol paling jago, teman-teman ya. Tapi sebelum video mulai, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol bell di semua tombol subscribe juga. Dan jangan lupa juga selalu kedua gue Artes dan subscribe. Langsung ke videonya. Nah teman-teman, jadi kan gue pingin jadi orang yang jago main pistol kan. Tapi masalah pistol gue, masri gue tuh masih belum ke-unlock semua. Yang udah ke-unlock tuh apa palingnya? Kabucha, soul guitar, acid. Acid saya belum. Dan ini sekarang sambil main Simon Says teman-teman ya. Simon Says diam. Kita coba gacha dulu ya. Bergacha dulu. GG gak sih? Dapat rumble pak. Ya sendirian sama Bobby, Anda sudah keeliminasi ya. Karena Anda ngomong kan, gue bilang dia diam tadi. Nah yaudah, sendirian sama Bobby nggak usah keluar, tapi lu jauh ya, jangan ganggu ya. Oke, sama Ces boleh ngetik sama boleh gerak. GG nggak guys? Dapetnya rambu. Siapa yang iri? Oke, ini gue pingin start reset dulu teman-teman. Fragman gue cukup. Gue mau ganti ke gun dulu ya. Ini dan ini gue pakai CDK aja biar bisa ngedash cepat. Iya benar. 2500 ini gas, kita langsung ganti aja ke melee, defense sama gun teman-teman ya. Oke, dan gue bakal pakai gun dulu yang pertama dan kita bakal nge-review semua pistol. Kenapa gue buat video ini? Karena katanya setelah update pas update-nya berikutnya tuh dia bakal nge-rework semua pistol kan. Dan feeling gue udah dekat-dekat nih. Tapi ya enggak tahu juga sih feelingnya sih. Harusnya dari bulan lalu, dari tahun lalu sih udah harusnya 8 bulan yang lalu sih guys. 8-9 bulan yang lalu sebenarnya. Tapi enggak tahu nih. Tapi masalah leak-nya udah banyak nih, masalah leak-nya udah banyak kan. Gue udah buat videonya juga kan, leak-leak-nya kan. Biasanya kalau udah leak udah banyak deket. Iya sih, biasanya kayak gitu. Iya, iya, kitsune stok terus kemarin. Iya ya benar. Kitsune kemarin stok terus ada tanda deket ya. Oke, okay, Simon Says keluar. Simon Says ke gua maksudnya ya. Simon Says ally gua semua. Simon Says yang pakai portal tolong TP-in ke port. Nah, ini gua slingshot tapi level 40 level doang sih. Ini kayaknya kita sekaratin dulu sih ya. Kita sekaratin aja. Terus kita M1 begini aja. Karena kita enggak perlu pakai boss, enggak perlu boss kayak kalau level 40 doang. Ya kayaknya ini enggak perlu boss enggak sih? Udah level 40 udah tuh. Udah easy. Kita coba nih kayak kalau ke NPC damage-nya berapa nih untuk slingshot nih ya. Ini gun yang paling jelek di Bloodsword. Skill set. Minggir, 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 minggir. 900. Skill X. Oke sih ya. M1-nya. Ma. 500, oke lah. Oke lah, lumayan lah ya. Dibilang jelek sih enggak ya, tapi dibilang bagus juga enggak sih. Jadi ya, oke lah. Kalau musket berapa nih? Coba kita musket ya. Kita coba musket nih, musket. Kita M1 dulu nih. Oke. Tembak. Tapi damage-nya 2000 loh. Jauh banget ya. Sama Ces diam. Nah, skill Z-nya berapa nih? 2000, oke lumayan. Skill X. 2200. Oh, ini yang dari mirip-mirip sama skill-nya ini nih. Skill-nya parat ini ya. Kayak ada angin-anginnya gitu. Sama Ces baris di depan gua. Oke, Pras, silakan. Anda kayak udah keeliminasi ya. Anda ngomong tadi barusan. Yang udah keeliminasi, tolong jadi marin deh sana. Jadi marin. Yang udah keeliminasi, jadi marin deh. Samanya sebaris yang rapi di depan gua. 5, 4, samanya sebarisnya ke samping. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini 3 orang gak rapi sih. Ini 3 orang gak rapi sih. Enggak, ini 3 orang gak rapi sih. Samanya boleh ngetik ya. Eliminasi gak sih? Oke, Santang, Rip, gini deh. Kita duel mereka bertiga deh ya. Santang, Van, sama Rez. Sini ke gue. Sini, Santang, Van, sama Rez ke depan gue sini. Van sama Santang mana? Oke, Van sama Rez silakan Anda ke eliminasi. Karena gak ada sama Sese itu ya. Oh, Santang keluar. Ya, silakan jadi marin ya, udah ke eliminasi ya. Tadi damage-nya M1-nya berapa? 2200. Ini lumayan loh damage-nya loh. 2000 semua nih damage-nya. Ya, skill Z-nya 1990. Berapa? 1998 sih. 902 sih. Nggak 2000 tapi ya tipis lah. Ini naikin mastery 2000 nih. Gila tuh ini. Gue nggak buru satu. Naikin mastery 2000 nih. Ini bisa. Ini liat ya. Nih, ini mastery naik nih. Lihat ya, damage-nya 2000 nih. Mana? Mana NPC? Nih, damage-nya 2000 nih. Enggak, 998 itu. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Skill gue sama skill dia mirip banget. Tuh 2000 kan. Iya 2000. Abis itu pistol berikutnya. Oh ya, yang slingshot gue rating. Sebenarnya gue gak bisa di bawah 5 karena itu bener-bener awal banget. Gue rating 6 lah ya, 6 dari 10. Musket lebih bagus dari yang gue kira sih. Gue ratingnya 6,8 dari 10 deh. Flintlock, coba kita lihat ya. Flintlock ini butuh 80. Oke, kita ini aja pilot apa stone aja stone. Simon Says
ikutin gue. Kalau misalkan kita M1 2023 lumayan lah. Skill 1 kecil amat. Disabling shot itu nggak stun atau gimana sih? Sama saya boleh ngomong ya. Untuk skill kedua 2800 lumayan sih. Sama saya ke depan gue. Sama saya Lumi kalau kasih tahu gue ini efeknya apa disabling shot ini ya? Ngestun kah? Coba lagi, oke. Bisa nge-skill gak? Nge-stun tuh bisa nge-skill? Gak bisa nge-skill tuh gimana? Oh, stun dikit doang tapi ya? Stun dikit doang tapi ya? Coba lagi ya. Coba gerak. Oke, oke, oke. Sama aja sebaris ke depan gue yang rapi. Sama aja sebarisnya ke samping. Nah, Lin, itu... Ini gunnya bisa nge-stun lumayan sih, guys. Ini gue rating 7,2 dari 10 deh. Si flintlocknya nih. Nah, itu udah... common sama uncommon. Sekarang kita bagian rare nih. Slingshot rare ini di C1 kalau enggak salah. C1 kayaknya yang refine ini deh. Oke, apa nih? Apa itu? 1300-an nih skill keduanya meledak sama beda. Dikit beda ini. Meledak. Ini enggak stun. Oh my god, baru tahu gue kalau ini kalian nge-skill Z. Terus tadi gimana tadi? Sabar. Bentar ya. Buahnya jangan diambil. Naiknya gimana tadi gue? Tadi gue naiknya gimana? Kok bisa? Tolong di replay tadi deh. Kok gue bisa naik begitu tadi ya? Ya masuk gue di situ. Caranya gimana itu? Hah? Enggak. Tadi gue bisa kayak gelantungan gitu. Tadi gue bisa gelantungan demi. Gue bisa gelantungan. Ada kayak efeknya juga tadi. Wah nggak tahu deh. Gue nggak tahu itu. Tadi gue bisa gelantungan intinya pokoknya. Coba. Ini siapa nih yang depan gue nih? Coba lu nge-skill. Coba lu nge-skill di atas. Di atap. Oh iya kayak ketarik. Dia kayak ngenarik gitu. Oh keren juga. Oke. Boleh sih. Oke, gue baru tahu itu. Kayak ada skill yang bisa narik begitu. Oke. Berikutnya gue pingin ini refund slingshot gue nilainya bagus. Ini 8,2 karena gue baru tahu jujur sih. Gue baru tahu. Ini kan refund slingshot, ini refund musket. Harusnya musket tapi lebih bagus. Eh sama ini ada buangan spontan kita ambil ya. Mana nih? Gue jarang-jarang di sini nge-spawnal loh. Enggak ada yang bener. Ya, sebenarnya dibilang jelek sih enggak ya. Dibilang jelek sebenarnya enggak sih, tapi ya ghost doang sih. Okay lah, enggak apa-apa lah. Assignment says ke depan gua. Nah, kita M1 pakai ini lumayan damage-nya. 2342 loh damage-nya. Lumayan banget. Kita coba skill berikutnya. Skill 1 2300 gedean M1-nya. Oke. Okay. Skill kedua. Bodo amat musuhnya ngedash pas mau nge-skill. Oke, siap. M gue udah jelek banget ya. Oke, kita coba nih ya. Skill kedua, ini kita bunuh aja dah. Kita cobain yang ini aja nih. Skill kedua. 2700. Oke, ini gue rating 6,7 sih. 6,7 gue rating. Oke, Simon Says baris di depan gue. Simon Says diam ya. Oke, berikutnya kita bakal refine flint lock 120 ah. Oke, aman. Kita ke boss apa ya? Jangan kek itu terlalu ini. Nanti aja pas dia pas pedang pas gun yang pistol yang harus level tinggi. Haunted nggak ada, grade 3 udah. Simon Says ke TP gue. Kita Longma. Kalau Longma gue harus pakai Buddha sih. Simon Says masuk ruangan Longma ya. Simon Says cuma boleh M1. Kita sekaratin dulu ya, memakai seperti biasa. Memakai M1, memakai Buddha ya. Karena ini emang udah buah terbaik. Simon Says jangan serang dulu bosnya. Harus gue sekaratin dulu. Terus gue pakai flintlock. Abis itu baru kalian yang sabar gemus. Ini ya mau gue ambil lah orangnya. Hanya Simon Says teleportin ke port. Simon Says masuk portalnya semuanya. Kita coba tes nih. M1-nya berapa damage-nya? 2400 lumayan. Skill satunya disabling shot juga nggak stun juga berarti ya. Skill X-nya 3. Lumayan sih damage-nya sih. Bagus sih. Tapi kayak masih biasa aja tuh. Nge-stunnya lumayan ya. Nge-stunnya biasa aja sih, nggak terlalu banyak kayak apa ya? Kayak Solkin mungkin. Solkin kayak lebih lama sih. Simon Says diam. Siapa suruh di sana? Simon Says ke depan gua. Simon Says barisnya ke samping. Coba kita abis ini kita coba cannon teman-teman. Cuma butuh 100 doang mesternya. Ada yang ini kita bunuh dulu ya. Oke. Yang perlu laser banyak. Bizar rifle 300, Ma. Superbow 250. Bazooka 250 ini dari C1 loh. C1. Bos yang belum apa? Simon Says boleh ngetik ya. Bos yang belum apa, teman-teman? Selain K1
Cat Queen, Clan Big Mom. Enggak ada kah? Oh, Last Town udah enggak spawn lagi. Oh, berarti emang kita rekamannya lama. Ini gue naikin dulu levelnya. Oke, ini kita coba untuk M1. Ini M1-nya lumayan sih ini. M1-nya AOE kan ya harusnya. Soalnya ledakan begitu. Nih, kita lihat nih M1-nya berapa. Iya, AOE untuk single targetnya untuk satu orangnya tuh 3400. Untuk skill satunya 3600. Skill X ya. Biasa aja sih. Tapi oke sih untuk skill M1-nya AOE soalnya. Dan damage-nya juga lumayan gede. Jadi gue ratingnya 7,9 nih. Bisa rival sekarang. Perlu mastery 300. Oke, Simon Says tolong TP ke Big Mom. Oke, ini kita naikin dulu mastery-nya teman-teman. Oke, akhirnya teman-teman bisa level 300. Usahain lama banget. Gue tadi sampai nge-spawn boss. Ya udah enggak Simon Says. Oke, sabar, guys. Gua mau udah deh santai. Jangan nge-skill dulu, sabar. Santai. Nah, ini kalau kita M1 itu 2900, kalau skill kedua itu ada burning-nya. Kalau kita di burning terus sisa sampai 5000 nomor. Buset. Gede juga. Dan ini kalau ya skill 1 itu dia tuh kayak bisa muterin, bisa ngikutin gitu. Misalkan contoh gua ngareng sana, tuh dia muterin gitu sampai kena. Damage-nya itu kok jadi karena rame jadi gede damage-nya ya. Kalau misalkan sendiri doang, damage-nya bentar. Nih kita bunuh dulu yang ini. Ini kita lihat ya, damage berapa? 3900, lumayan gede itu loh. Lumayan gede. Oke, dan ini bisa rival, gue rating ini bagus. Gue rating 8,7 dari 10. Siapa yang mati yang NPC? Ente lah ya. Nah, abisnya serpon bow. Aduh, ini lah masa 250 lagi. Yaudah lah, gue bakal respawn boss lagi. Ya, like sama subscribe teman-teman, karena ini gue udah gak respawn boss 2 kali ya. Udah, kita gasin aja, gak apa-apa. Biar cepat. Oke, akhirnya serpon bow kelar juga. Untuk skill M1-nya, dia tuh kayak poison gitu. Jadi kayak tick rate gitu, 2800 ya 2000. Sebenernya tergantung mastery juga sih. Kalau skill Z-nya ini lumayan bagus nih. Kalau gue tahan damage-nya 5700 tuh gede banget. Ingat nyawa kita maksimal 13000 ya. Skill X-nya 3200. Itu gue gak tau apain tuh, kayak agak nge-stun sedikit ya. Ini gue ratingnya tinggi sih. Ini gue rating 9,6 dari 10 sih. Ini 9,6 dari 10. Oke, berikutnya yang gue udah yang ada di berikutnya itu adalah Kabucha. Asidium dulu belum nih, Asidium lupa. Asidium gue udah kelarin dan ini gue juga udah upgrade. Udah gue ingin, tapi ingin jelek ya. Nah, untuk M1-nya dia tuh kayak tadi serpent, kayak toxic gitu lah. Gue lupa, poison. Nah, 4300 itu damage-nya gede banget. Kalau skill 1 dia meledak 4700, itu AOE. Skill Z, skill X ini AOE juga. Dikentutin 5200, ini gede. Ini gue rating gue 9,7 dari 10 sih. Lebih bagus dibanding serpent sih menurut gue ya. Tapi kalian harus fast hand. Harus menurut kalian fast hand. Kalau kalian fast hand sakit banget ini. M1 lebih sakit serpent. Ini enggak sih, gue ngetes sakitan ini. Kita lihat ya, 4300 serpent. Sabar, kita coba 2800. Asidium lah, jauh. Oh iya, karena upgrade plus enchant, lupa gue. Upgrade plus enchant, lupa, maaf. Tapi 9,7 tetap aja sih nilai gue. Bagus itu. Oke, berikutnya ada Kabucha. Untuk M1-nya 1400 doang. Ini dari C2 ya. Kalau Bizer tuh kalau salah C2 juga. Serpent C3, Kabucha C2, Bazooka C1, Asidium C2, Sogitra C3. Oke, skill X-nya, damage-nya 4300. Tapi ini lebih kan buat jadi combo sih. Skill saya 3200. Itu Kabucha. Ini gue ratingnya 9,4 dari 10. Sekarang Bazooka, gue perlu masterin lagi 250. Oke, ini gue bakal nge-spawn boss lagi ya. Oke, ini Robux gue sekarat sih ya. Oke, kita sekarang cobain stone dulu. Lagi begini ada buah yang nge-spawn ya. Deket banget nge-spawnnya ya. Iya, gue ambil nih buahnya. Sabar. Iya, kalian bunuh aja tuh bos. Dia itu nge-spawnnya di... Oh, Happy. Udah, gue aja. Mau roket pun depan gua aja. Ya kemungkinan besar buahnya jelek sih. Ini lagi lo spin lagi lo, jelek banget lo. Ini spin enggak ada yang mau kan, gua sumbangin ke si Bis aja ya. Enggak ada yang mau kan? Oke. Gua sumbangin ke si Bis aja. Jadi bagi yang penasaran, kalau misalkan ngebunuh semua bos ya. Ngebunuh semua bos plus elite yang di C3 itu berapa mastery sih dapatnya? Kalau misalkan kalian ada 2 kali mastery, itu dapat 246 mastery. Bukan 240, 246. Jadi kalau kalian butuh 250 mastery untuk unlock, kalian masih harus perlu ke Tiki buat leveling mastery dikit. Oke, tolong TP-in ya bang ya. Lama banget. Oke, selesai. Dan kita coba lihat damage skill M1-nya itu berapa. Tolong jangan ada yang nge-skill dulu ya pak, berisik. M1-nya 3700, skill 1-nya 2400, skill 2-nya ya ini senjata gue rating 4,5 ya. Jelek banget senjata nih. Oke, kita Sogitar yang terakhir. M1-nya damage-nya 2100,
skill Z-nya damage-nya 3900 dan ini tuh combo potensial gede banget ya. Dan skill X-nya bisa ngeheal juga 7000 damage-nya 7500. Emang Soul Gitar tuh sakit banget ya guys. Jadi ya gua ratingnya paling tinggi ya Soul Gitar sih. Itu karena emang bener-bener 9,8 dari 10 deh ya. Tapi tergantung juga yang pake guys. Kalau misalkan kalian bener-bener dewa banget sama senjata, Asidium OP banget. Tapi kalau kalian mau cari aman, kalau buat cari nge-stun, kalian tinggal flash tap skill X. Buat nge-heal juga bisa. Itu ya Soul Gitar. They're the best. Lah kalau gitu makasih menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol bell di teman-teman juga. Dan nilai seberapa mirip sama kok tangan lu bisa oh lagi pakai muda tadi ya. Ya makasih menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol bell di teman-teman juga. Dan jangan lupa selalu kedua-dua arah subscribe. Bye semuanya. Bye bye. Beli UGC gue link di deskripsi. Bye semuanya. Bye bye.